Berikutnya, ratusan ekor kucing berbagai ras mengikuti acara International Cat Show yang digelar di Jakarta. Sementara pusat belanja di Gading Serpong menghadirkan taman bermain khusus anjing peliharaan. Informasi ini mengakhiri jumpa kita, namun sebelum berpisah, Alobank menawarkan beragam fasilitas bertransaksi. Sampai 30% menggunakan Aloprime, ditambah cashback 5% menggunakan PayLater. Buka Alobank, buka masa depan. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Lucu dan mengemaskan, bukan? Iya, ratusan ekor kucing dari berbagai ras ini unjuk gigi di depan para juri yang didatangkan dari belahan dunia dalam gelaran International Cat Show yang digelar di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Awalnya, kucing-kucing tersebut dinilai secara fisik sesuai ras masing-masing. Kucing-kucing lucu ini juga saling adu cantik dan pintar. Dari hasil seleksi, ada beberapa kucing yang masuk nominasi dan mendapatkan gelar terbaik di setiap kategori. Para cat lovers berharap event seperti ini dapat digelar rutin untuk memberi pengetahuan merawat kucing yang lebih kompeten. Ini dia, Paws Dog Dream Spa. Fasilitas baru sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk bisa bermain di sini bersama anjing kesayangan, pengunjung dikenakan biaya Rp100.000 pada hari Senin hingga Jumat dan Rp150.000 pada akhir pekan yang berlaku untuk satu hewan dan satu pendamping. Tapi sebelum masuk ke arena bermain, setiap anjing diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai antisipasi penularan virus atau kutu. Fasilitasnya cukup beragam, mulai dari tantangan hingga kolam renang dengan petugas khusus yang disiagakan. Kalau ada yang mau konsultasi seputar kesehatan anak bulu kesayangan, petugas medis juga ada. Demi kenyamanan, terdapat dua area untuk memisahkan anjing berukuran besar dan kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.